Dan bersandikan peranakan yang hakiki, wajib kita mendukung apa yang dilakukan. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka hasilnya dengan baik. Kalau kita melakukan sesuatu dengan legowo purbawajana, maka perjalanan kita tidak akan ada yang arah yang melintang. Karena kita memakai energi positif, bukan memakai energi negatif. Kalau nanti kan kita sebenar, hanya masukkan saja, bahasanya masukkan itu perlu dengan dinamis. Semua latar belakang pemangku, bangun dan sebagainya itu merupakan suatu sandi-sandi itu. Karena motopad itu di samping mananya motopad dimakan baik, artikulasi secara tinggi adalah motopad dalam orang motopad dalam lingkungan. Orang motopad itu kaya hati, tidak akan kaya apa. Tapi hartanya motopad yang terjelek, mahalnya seluruh dunia. Makanya kalau kita berbicara motopad itu adalah nanti. Filosofinya orang-orang tua, kita disuruh mengibarkan bendera Solo. Latar belakang kita dalam mengibarkan bendera Solo. Dan juga membangkitkan moral kebaikan atau itu membuat bangga dan juga menggelarkan perasaan Mataram. Supadoso, apa yang kita lakukan nanti dalam melaksanakan dua agungan rekonagungan dengan kuatir penanggungan berhubungan di tanggal itu dengan berjalan. Wajib tingkat suatu tidak ada sudra Brahma itu dan yang Inggris dan semuanya itu adalah merupakan suatu domba bagi Jumlah pada Bandar Nasroi. Makanya kita-kita ini sekarang ini merilis, mengintrokasi diri dan sampai kita ini mempunyai Kurbaning Jawi geni ya, tetap geni kurbaning Jawi itu menggunakan konsep para wanara melakukan konsep geni. Yang kedua tadi disebutkan para budi luhur api lagi para budi luhur api lagi terakhir kedua melahirkan gendres sama api lagi sekarang mau coba generasi baru hari ini kita akan mengobarkan api lagi, setuju? Yo. Kau nu nggak mau. Jangan lupa like, share, dan subscribe.